Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat, diberi kelancaran dalam menjalankan aktivitas, dan selalu diberi limpahan rezeki yang halal dan barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi bersama saya, Petani Tulen, yang akan selalu menemani teman-teman dalam dunia pertanian. Baik teman-teman ya, pada sore hari ini saya berada di kebun pisang ya. Pisang ini sebenarnya adalah pisang yang sangat dicari-cari, khususnya untuk penjual gorengan. Dan juga pisang ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita ya. Non kata orang tua itu, pisang ini bisa menyembuhkan suatu penyakit. Nah, mari kita lihat lebih jauh pisang apa ini ya, dan seperti apa pisangnya. Akan tetapi pisang ini sekarang keadaannya sangat miris sekali ya, karena tidak dirawat. Seperti tampak di belakang saya. Nah, seperti ini ya. Sebenarnya populasinya sangat banyak sekali. Dan sudah mulai ya. Kayaknya sudah pernah dipanen. Terlihat di depan ini ya, sudah ada yang pernah dipotong seperti yang di sana itu. Anakannya pun juga banyak sekali ya. Nah, ini lahannya cukup luas sampai di daerah sana itu. Cuman keadaan pisangnya seperti ini teman-teman. Nah, ini pisangnya seperti ini. Ini adalah pisang kayu ya. Pisangnya banyak dimakan. Ini kalau tidak salah ulah kelelawar ya. Kalau tidak kelelawar ya, hewan pemangsa buah lainnya seperti burung juga bisa. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu, kenapa pisang ini kok tidak dirawat dan dibiarkan seperti ini? Sayang sekali pada kesempatan kali ini saya tidak ketemu sama yang punya, sama pemilik kebunnya. Sebenarnya pisang kayu ini manfaatnya bagi tubuh itu banyak sekali ya. Selain bisa menyembuhkan penyakit yang konon katanya itu penyakit diabetes yang bisa disembuhkan, saya juga kurang tahu, itu kata orang-orang tua dulu. Jadi kalau teman-teman ingin mengetahui lebih dalam tentang pisang kayu ini, bisa browsing di Google ya. Kalau saya sendiri untuk menjelaskan manfaat kandungan yang ada di dalam pisang kayu ini kurang tahu. Pisang kayu ini kalau digoreng itu rasanya empuk dan kenyal, apalagi buat pisang rebus juga sangat enak sekali. Rasanya manis dan tidak ada asemnya.
sini kalau teman-teman ingin mendapatkan bibit pisang kayu ini, saya bisa ini mencarikan ya. Nanti teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi cara mendapatkan bibitnya. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja sedikit perjalanan saya di kebun pisang kayu ini ya. Ini nggak tahu pemiliknya siapa. Tadi itu saya kebetulan lewat di daerah sini ya, dan mampir di kebun ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.